Ya, hari ini kita melaksanakan pengawasan PSU yang ada di 5 kecamatan, di Bujon, di Pakis, dan di Sumber Pujung. Di Sumber Pujung ada 3 TPS, di Pakis ada 1 TPS, di Bujon 1 TPS. Itu terkait dengan daftar pemilih khusus yang dia orang luar, orang di luar Kabupaten Malang yang memilih di Malang. Nah, sehingga di Pujon itu dilakukan 4 surat suara. Jadi dia pindah dapil yang bukan orang situ. Dia mendapatkan 5 surat suara. Sehingga yang diulang itu 4 surat suara, yaitu Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi yang Kabupaten, karena dia cakupan wilayah di Kabupaten Malang yang beda dapil saja. Yang untuk dipakis itu 5 surat suara diulang semua, karena memang itu orang sekitar yang seharusnya dia itu mendapat 5 surat suara, tetapi mendapat 2 surat suara. Itu sehingga diulang semua. Di Pujon, di Senggereng, di Sumber Pujung ini ada 3 TPS. Yang itu hanya yang diulang hanya presiden di salah satu TPS, itu presiden dan DPD. Yang semuanya itu kita harapkan hari ini bisa mencoblos semua terkait dengan PSU.